3, 2, 1. 99,9% itu akan datang di akhir Juni. Dia akan seminggu ada di sini. Hamka Hamzah adalah bagian dari Rans, dan Rans dalam perjalanannya akan selalu ada Hamka Hamzah. Rans kan dia. Rans kan dia. Ya kita sama Rans FC kan sahabatan, kita enggak musuhan. Yang penting bisa juara satu semua lah. Wah, solo banget. Dulu aja lah. Welcome back to Lokandia. Kita dari Rans Angels. Aku Jennifer. Dan juga Beatrix. Nah, siapa nih yang kangen sama kita? Kita hari ini bawa gebrakan yang benar-benar mengejutkan banget deh. Ada suatu bintang yang kita tarik ke sini hari ini, Jen. Bintang di langit? Bukan juga sih, tapi bukan. Jauh. Oke, hari ini tuh pokoknya kita bakalan kedatangan semua official dari Rans FC. Benar, nggak juga official juga ya, tapi juga manajemennya. Pastinya ada AA Bos. Siapa lagi, Jun? Ada Bapak Rudi Salim. Rudi Salim, dia juga. Pokoknya rame banget deh. Rame banget, sampai nggak bisa disebutin. Ada Bapak Menpora sama Bapak PSSI, juga waketumnya dateng loh, guys. Berarti kalau mereka semua datang nih ada sesuatu yang serius banget, ya enggak sih? Dan pastinya memberikan dampak yang besar bagi sepak bola Indonesia ya kalau mau pengen datang kan? Bener banget. Walaupun kayak gitu, pokoknya kalian harus ngikutin terus ya. Kita walaupun udah kasih banyak bocoran, ya enggak nih? Bener. Enggak seru kalau enggak nonton sampai habis. Oke, yuk ikutin terus ya, guys. Di sini kita udah duduk bareng sama officialnya Rans FC. Mau lagi makan-makan santai aja nih ngobrol ya. Gimana acara hari ini? Wes. Acara hari ini mantap, keren banget. Yang bikin keren acaranya apa bintangnya nih? Makan-makannya sih. Enggak bohong ya kalau itu ya. Waduh, makanannya beda banget. Biasa kan masakan Padang. Ah, kali ini? Oh, ini wah, masakan hotel bintang 6 ini. Nasi kotak apa semalam nasi kotak ya? Benar. Tapi acaranya mantep. Mantep kita ya? Kita kedatangan pemain legend. Tapi ngomong-ngomong, pemain Rans kita kan belum ada, beberapa belum ada yang balik ya? Belum. Kira-kira latihan mulai kapan nih? Menurut info yang terupdate. Jadi tanggal 13 kita sudah memulai latihan perdana. 13 April. Tapi kalau bisa dikasih bocoran dikit, kira-kira Ronaldinho bakal ngintip-ngintip gak sih latihan kita? Sepertinya pertama saya sebagai sekretaris tim akan belajar bahasa Brasil. Kata apa pertama yang wajib dipelajari? Famos. Famos. Itu Spanyol ya? Kalau itu kan udah sering belajar sama Gonzales. Iya. Itu Brasil berarti bahasa Brasil apa bahasa Spanyol ya? Portugal. Portugal. Oke. Okay. Famos amigos heroes. Yang penting dengan kedatangannya Ronaldinho menambah kekuatan tim dari Rans dan juga memeriahkan persepakbolaan di Liga Indonesia. Benar, pasti Liga 1 kali ini bakal lebih ramai banget ya, karena lebih ramai lagi. Kapan lagi living legend dibawa ke Indo? Selama ini kan pandemi nih sepi nih. Akibat Ronaldinho datang, tambah ramai. Iya. Menurut kakak gimana nih? Kira-kira tribun kita kali ini bakal ramai enggak? Kalau kemarin kan di Liga 2 agak sepi loh. Kangen Ben. Kira-kira udah. Banyak enggak yang jadi fans Rans mendadak tiba-tiba gara-gara ini? Ya sekarang juga udah banyak sih, banyak yang pengen juga masuk Rans, cuman kan kita belum buka juga ya korwil-korwil yang bakalan nanti basis supporter gitu ya? Basis supporter, belum ada, tapi mudah-mudahan nanti dengan ada acara persahabatan nih, friendly match, terus kedatangan bintang dunia juga, mudah-mudahan di situ momentum untuk para supporter, untuk hadir
mendukung tim kesayangannya masing-masing, terutama mendukung tim Rans Cilegon FC. Ranskandia. Kebetulan kita udah kedatangan Korwil Tangerang. Waduh, ini Korwil Tangerang bagian mana nih? Tangerang Tangerang Selatan apa Tangerang mana nih? Tangerang bagian Ciledug. Tangerang bagian Ciledug. Gimana persiapan dari Korwil, udah siap-siap nih oleh-oleh nanti pakai jersey lempar-lempar? Pokoknya kita dukung sepenuh hati, pokoknya untuk Korwil. Wih, keren banget. Kalau kita kalau nyanyi oleh-oleh-oleh, bukan. Kalau nanti Trans, oleh-oleh-oleh-oleh yang dibawa. Besek yang dibawa. Jadi pasukan besek dong. Jadi para penonton tuh kenyang. Kenyang. Itulah bedanya. Aduh, kesok. Minum dulu. Jadi itulah perbedaan Trans. Fansnya Trans dengan fansnya yang lain. Yang lain oleh-oleh, kita oleh-oleh bawa besek. Keren banget ya. Nos vemos em breve. Hans FC. Mas, ini kan sebagai Persis kan bakal jadi salah satu ya saingan kita nanti di Liga 1 ya. Nah, gimana sih dari sisi Persis tuh melihat gebrakan Trans FC tuh yang bisa dibilang wah meriah seperti ini? Ya, kalau kita kan diem-diem aja. Kalau Mas Raffi kan harus diacarakan terus supaya dapat sponsor. Kok kami udah ada sponsor. Strateginya diem-diem ternyata wah gitu ya. Iya, ya dilihat aja lah. Yang pasti ya kita sama Rans FC kan sahabatan, kita enggak musuhan. Yang penting bisa juara satu semua lah. Wah, setuju solo banget. Solo dulu aja lah. Jadi solo dulu apa Rans dulu nih? Solo dulu aja. Yang penting kolaborasi antar klub ini bisa jadi gebrakan baru juga di sepak bola nasional untuk memajukan ya. Iya, intinya kita juga pengen industri sepak bola maju. Benar, itu tujuan utamanya itu ya. Terima kasih Mas Faisal. Iya, sama-sama. Pak, seperti yang kita tahu nih, salah satu agenda Ronaldinho datang ke Indonesia itu kan untuk acara Trofeo Cup untuk kita charity ini. Untuk event charity. Nah, menurut Bapak gimana pandangan Bapak terhadap acara charity yang ada akan diselenggarakan Ras FC bareng Ronaldinho itu? Ya, ini suatu konsep yang bagus, rencana yang bagus, di mana dalam situasi sepak bola kita sedang mulai terus karena meningkat COVID ya. Iya. Tiba-tiba ada Ronaldinho didatangkan. Suatu gebrakan ya. Tarik sendiri. Ya, saya terima kasih Rans yang telah mempunyai inisiatif untuk melakukan ini, sehingga nanti akan lebih semarak. Benar. Atmosfer sepak bola akan lebih terus meningkat, dan nanti mungkin awal daripada adanya penonton mungkin pada saat ini Ronaldinho datang ya. Benar, siapa tahu bisa jadi dicontoh juga sama klub-klub Liga 1 lainnya ya, pasti, Pak ya. Pasti, kalau itu pasti ya. Pasti ya. Harapan Bapak dong untuk Trans CFC nanti di Liga 1. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik karena nanti persaingan cukup ketat. Benar. Jangan sampai sudah Liga 1 terdegradasi kan. Wah, jangan sampai. Itu pemain harus bagus, pelatih harus baik. Dan manajemen. Itu yang penting ya, Pak. Itu ya. Yang saya sampaikan tadi. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak. Makasih ya. Pasti. Yeah. Terima kasih Mas, Ronaldinho yang pasti insya Allah 99%, 99,9% itu akan datang di akhir Juni. Dia akan seminggu ada di sini, ada dua kota yang dia akan datangin, di Jakarta dan satunya lagi di Bali. Untuk tanggal pastinya nanti saya akan berkoordinasi sama Pak Menpora dan Pak Ketum PSSI, dan stadion mana yang akan kita pilih, kita juga akan diskusikan sama Pak Menpora dan juga Pak Ketum PSSI. Jadi dipastikan bulan Juni. Iya, kalau dari sisi tata kelola perusahaan sendiri, klub ini kita anggap sebagai perusahaan dan dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
atau good corporate governance. Di situ ada presidennya yaitu Pak Rofi, ada jajaran manajemen, dan semua keputusan pengambilan pemain dan coach seperti yang tadi ditanyakan itu murni atas dasar asesmen profesional. Jadi tanpa adanya dalam tanda kutip titipan atau bagaimana, karena semuanya dijalankan dengan profesionalisme dan semuanya itu berdasarkan skill dan penempatan masing-masing yang sesuai agar menciptakan klub yang baik. Ada sedikit bocoran nggak sih buat fans-fans kita yang udah nungguin ini, siapa sih pemainnya? Mungkin ada sedikit clue mungkin. Pemain Rans musim depan? Iya. Ya, clue-nya yang pasti kita akan mendatangkan penjaga gawang, pemain bertahan, itu pemain kan tengah. Pasti ya. Kita ada pembicaraan sama beberapa pemain, ya pasti pemain yang dipilih oleh pelatih kepala kita ya, Coach Rahmat Darmawan. Dan sudah berdiskusi dengan chairman kita sama presiden kita gitu. Jadi semua diputuskan bersama-sama. Ada pemain yang mungkin labelnya bintang, tapi yang pasti semua yang kita coba untuk datangkan adalah pemain-pemain yang memang punya kapasitas dan benar-benar ingin bergabung dengan Rans. Benar, karena itu poin penting, keinginannya itu ya. Poin penting. Benar-benar ingin bermain untuk Rans. Tapi beberapa dari pemain kita yang dari squad sebelumnya, apakah beberapa ada yang diperpanjang? Oh iya, iya pasti ada yang diperpanjang dan memang pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi juga dan benar-benar selalu tampil all out dalam latihan ataupun di pertandingan untuk Rans. Nah, Pak, saya tuh scroll banyak yang ngomongin tentang Camp Ham. Boleh tahu cerita real dan faktanya seperti apa? Oh, cerita real. Cerita realnya mungkin ya harus dikonfirmasi dua belah pihak ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa tanya sama Cap juga. Tapi yang pasti dari manajemen Rans itu sangat respect dengan Cap Hamka dan selalu memiliki pandangan bahwa apa yang Cap lakukan buat Rans itu luar biasa gitu ya. Tanpa Cap kita nggak akan bisa achieve sampai kesini gitu. Apalagi di lapangan ya, di lapangan dia figur pemain yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya Cap Hamka juga masuk dalam rencana pelatih kepala untuk musim depan. Manajemen juga punya rencana yang sama gitu karena pembicaraan di awal dulu mungkin kan jangka panjang ya sama Cap selalu menjadi bagian dari keluarga Rans gitu dan sebetulnya saya pribadi sudah mulai pembicaraan dengan Cap gitu untuk ayo kita duduk bareng kita bicarakan untuk rencana jangka panjangnya seperti apa gitu ya musim depan seperti apa jangka panjangnya seperti apa tapi mungkin Cap ada pertimbangan lain sehingga akhirnya mungkin mengambil keputusan yang lain ya kita juga menghormati keputusan itu dan pastinya kita sangat-sangat berterima kasih dengan segala yang sudah dilakukan oleh ya kontribusi Cap gitu kan dan mendoakan dimanapun Cap ada hubungan silaturahmi, hubungan pertemanan itu tetap terjalin, jangan sampai terputus dan kita mendoakan yang terbaik juga buat karirnya Cap gitu. Tapi Pak, beberapa orang tuh penasarannya karena statusnya Cap kan ganda nih ya, manajer juga, pemain juga. Nah untuk yang kita bahas tadi mungkin dari sisi statusnya sebagai pemain di Rans gitu ya, untuk di manajemen apakah? Ya pada akhirnya karena Cap memutuskan untuk mundur, tidak melanjutkan dengan Rans, ya otomatis kita sampai hari ini masih harus mencari pengganti figur Cap baik di figur pemain maupun di figur manajer. Jadi sampai hari ini kita belum bisa menemukan karena memang sosok Hamka Hamzah itu sosok pemain yang sulit untuk dicari untuk penggantinya itu. Gitu kan. Jadi ya jadi pekerjaan rumah buat kami tapi tentu seperti pesan dari Arafi sendiri, tidak ada yang namanya Superman, ada yang super team. Selalu kita bisa mencari solusi apapun permasalahan yang ada, apapun tantangannya, kita selesaikan sama-sama. Oke, pokoknya best wishes juga untuk Cap Hamka dimanapun berada, pokoknya persaudaraan kita tetap terjalin dimanapun. Karena gitu guys. Rans, Hamka Hamzah adalah bagian dari Rans, dan Rans dalam perjalanannya akan selalu ada Hamka Hamzah. Ranskandia. Efek yang diharapkan dari datangnya Ronaldinho itu apa? Efeknya mudah-mudahan Liga 1 dengan bergulirnya penonton nanti akan ini anggapnya pemanasan. Jadi dengan hadirnya bintang dunia datang, stadion bisa penuh, entertain, bergairah lagi, penonton bisa percaya lagi. Liga 1-nya jadi rame juga. Liga 1 rame dan ada barcode-nya untuk bisa kita charity. Charity. Jadi nanti di layar ada barcode bisa ikutan charity. Charity-nya itu untuk
pemain-pemain bola legenda-legenda senior-senior ya? Ataupun terserah yang paling yang pasti yang bergerak di bidang olahraga sepak bola. Begitu. Oke, segini dulu acara hari ini. Gimana, meriah banget kan? Kira-kira bintang dunia satu lagi yang belum di-reveal tuh siapa ya? Nah, nanti kan nih keseruan Ronaldinho di Jakarta bareng Rans Cilegon FC. Pantengin terus Prestige Production buat tahu keseruannya kayak gimana. Bye.